Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya akan memasak apa? Dan ini bayak aku kami ban. Biawak. Okay, ini bayak masak kicap. Biawak masak kicap. Mantap guys. Okay, hari ini saya akan masak biawak guys. Ini daging biawak bayak aku kami ban. Bahan-bahan simple, pemirih, bawang putih, serai beri mayuh mimin. Okay, ini cili halia. Saya guna kari, ini kari. Ini kicap masin, kicap manis, ajinomoto, garam, gula. Oh, itu saja saya pakai guys, bahan dia. Sekarang, jom kita masak. Okay, pertama-tama kita perap daging biawak kita ni dengan kari, serbuk kari ini untuk menghilangkan bau dia. Okay, kita kasih serbuk kari. Ni kita pakai tangan guys. Kita perap dia. Dah kita perap dia 5 minit 10 minit baru kita masak ya. Oke, okay, ini sudah perap. Kita pakai kari daging guys. Oke, okay, lepas tu kita biarkan, kita tumbuk ni. Ni bahan dia. Bahan rempah kita, bawang kita tumbuk. Kita masukkan minyak. Kita masukkan serai tadi guys. Masukkan bahan yang kita tumbuk tadi. Bawang kuning, baru kita masukkan biawak kita. Oke, sudah bawang kuning, kita masukkan daging biawak tadi. Kita kacang. Kita tutup sekejap guys, biar minyak dia keluar. Okay, lepas tu kita masukkan sedikit air. Kita masukkan kicap masin. Jangan terlalu banyak guys, nanti gelap. Masukkan kicap manis. Oke. Kita kacau. Kita tutup, tunggu dia mendidih, baru kita campur garam dan ajinomoto. Oke, sudah mendidih, kita masukkan
masukkan perasa dia guys, ajinomoto, gula dan garam. Ajinomoto, garam dan gula. Kita gaul-gaul, kacau-kacau, masak sampai dia lembut, baru kita angkat dia. Stay tuned guys. Tutup lagi. Okay, biawak kita sudah masak guys, kita angkat ni. Oh cantik. Kita angkat. Ni guys, daging biawak kita masak kicap sudah masak. Mantap.